kita perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama ada Andrew Jensen. Ya. Halo. Ya, Andrew, ini Andrew Jensen, sahabat baik aku. Kita sama-sama lulusan dari SMP Pandit Gunung Sari 91 Jakarta Pusat. Ya, betul ya. Ini ada Dennis, ini yang luar biasa selalu membantu, Dennis Patiapon, ponakan aku, ya. Dan di sini, maaf, Bung Kris, ya, Bung Kris ini adalah sutradara film dan TV. Ya, Bung Kris, ya, biar bisa kelihatan. Ya, Bung Kris itu orangnya namanya sutradara lebih senang di belakang tampilnya. Jadi agak malu-malu tapi kreativitasnya sangat luar biasa. Ya, yang lagi ngambil gambar aku namanya kameramen kita Daniel. Halo. Ya, sebenarnya OCC itu banyak. Tapi karena ini lagi pandemi COVID-19, jadi kita selama bulan April sampai nanti April 2020 sampai nanti pasca 2021, jadi kita datang ke Panti Asuhan tidak dalam rombongan. Karena kita tahu ini masih masa pandemi, jadi kita tidak ingin terlalu banyak yang ikut, ya kan? Jadi kami hanya tim kecil aja. Jadi kami walaupun dari pandemi ini, kami tidak berhenti sama sekali. Karena kami tahu kalau kami berhenti, berarti kami berhenti berkarya. Jadi kami tetap berjalan dengan jumlah yang terbatas, hanya 4-5 orang seperti ini. Tapi begitulah kami konsisten tetap membantu Panti Asuhan, Panti Jompolan Belajar di masa pandemi COVID-19. Dan doa kami kita semua tentu saja ya, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin. Ya begitu, kurang lebih. Terima kasih. Pertanyaan saya Suster Yose. Pertanyaan saya, apa yang melatar dengan kamu sehingga tersentuh oleh Yose? Itu yang saya. Ya, baik. Aku jawab tapi ini aja biar tegak. Ya, puji Tuhan. Ini sebenarnya OCC terbentuk ini suatu hal yang sangat ajaib. Tidak ada suatu rencana apapun juga. Jadi di tahun 2007 itu aku jujur aja hampir tidak pernah ke Panti Asuhan. Sebelumnya ya, sebelum tahun 2007. Tapi di tahun 2007 itu aku kebetulan artis, dulu artis. Akhirnya arwah adik saya bisa beristirahat dengan tenang. Dan Anda sangat ikut andil dalam kasus ini, Dr. Roni. Tapi sayangnya, kami harus segera menutup rumah sakit ini untuk sementara. Menutup rumah sakit ini? Ya, melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang Dr. Eko lakukan pada pasiennya dan malpraktiknya. Dari situ, hatiku mulai digerakkan Tuhan. Ternyata, di sini, di Panti Asuhan, itu anak-anaknya murah senyum, baik sekali. Jadi dari yang belum pernah mengenal, dikenalkan melalui aku syuting di lokasi Panti Asuhan. Nah dari situ aku mulai tergerak. Jadi awalnya dulu bukan kunjungan, tapi kita berikan latihan teater sebagai basicku. Karena aku di teater, di Panti Asuhan, kita bikin lomba tentunya berhubungan sama kesenian ya, lomba acting, lomba nyanyi. Jadi awalnya belum kunjungan. Nah, kemudian kata ada teman-teman yang ini, yuk kita sekarang kunjungan datang. Dan sampai sekarang keterusan sudah 13 tahun. Seperti apa ya? Jadi bukan cita-cita ini. Ini bukan cita-cita. Jadi tadi seperti yang tadi aku jelasin, ini emang karena semua kebaikan Tuhan, hidup kita ini dituntun Tuhan,
kita pengennya A, tapi Tuhan maunya B. Jadi ikutin aja lah bisikan hati. Jadi kita tetap jalan, karena aku dari pas 2007 itu, aku hampir belum pernah ke panti asuhan, tiba-tiba tergerak hatiku, sampai sekarang keterusan, tapi keterusan yang sungguh sangat luar biasa ya, kekayaan batin, bisa melihat adik-adik pindah lagi ke panti lagi, lihat lagi suasananya. Jadi suatu pengalaman batin yang sangat berharga, dan tentu saja aku yakin untuk membangun kita, rumah kita di surga. Terima kasih Suster, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau aktifnya sih sekitar 200-300 orang. Iya, jadi kalau dikumpulin banyak suatu saat, kalau udah pandemi COVID-19 ini dan teman-teman ada waktu, kita bikin acara di sini biar rame-rame datang ya. Makanya tadi doa kita, semoga COVID pandemi ini segera berlalu, semuanya sehat, suster semuanya sehat, aku juga sehat, teman-teman sehat. Dan kalau ada waktu atau berkenan, kita bisa berkumpul bersama dan rame-rame setelah pandemi COVID-19 ini. Apa teman-teman yang bergabung itu, mereka kenal dari mana? Apakah? Dari teman ke teman. Ya, dari teman ke teman. Dari teman ke teman. Ada teman yang pernah ikut, tiba-tiba ajak temannya. Ya, jadi ya ini semua jalan Tuhan ya. Karena semua kebaikan Tuhan. Aku nggak ada rencana apapun, ya kan? Ke panti asuhan aja baru, ya mungkin baru pertama kali tahun 2007. Tapi di situ Tuhan mengetuk hatiku. Habis aku Tuhan mengetuk hatiku, aku ketuk hati teman-temanku. Ya gitu kurang lebih. Terima kasih Suster, pertanyaan luar biasa sekali. Suster, kalau tadi teman-teman OCC ditanyakan, betulan teman-teman OCC itu pada pengen tahu panti ini, makanya kita bikinin video berbagi kasih ini, Suster. Setelah mereka menonton video berbagi kasih ini, tentu mereka ingin tahu alamatnya gimana, Suster? Alamat dan nomor teleponnya silakan lihat di bawah ini ya, teman-teman OCC dan saudara sahabat lainnya. Ya, jadi teman-teman, saudara sahabat OCC di mana berada, suatu saat kalau pandemi COVID-19 ini sudah berlalu, silakan datang ke Panti Rini di Purworejo ya. Atau kalau misalkan belum ada waktu, bisa menelpon nomor telepon yang tadi sudah disebutkan di bawah ini. Ya, langsung saja di sini ada Suster Sofia PBHK yang baik hatinya, tulus melayani adik-adik tercinta semuanya. Setuju ya, Suster ya? Iya. 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 Ya, ada para Suster PBHK yang lainnya. Suster Jose Mary. Ya, Suster Jose Mary. Berdiri silakan. Ya, Suster, berdiri. Suster Asisia, silakan berdiri. Bunda Uni, silakan berdiri. Makanannya enak, Bunda Asri. Mantap. Ya, udah ini makanannya enak. Kalau masa banyak,
Amin. Amin, amin. Dan sekarang saya seluruhnya untuk marilah kita menutup acara ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan. Okay. Para saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada, kami semua di sini OCC beserta keluarga besar Panti Asuhan Rini Brorejo Jawa Tengah akan menyanyikan lagu untuk kita semua. Pun berada. Baru saja OCC berdoa kepada Bunda Maria dan berterima kasih kepada Bapa di surga karena atas perkenanannya OCC boleh berbagi kasih di Panti Asuhan Bethlehem Temanggung Jawa Tengah dan Panti Asuhan Rini di Purworejo Jawa Tengah. Saat ini OCC berada di Gua Bunda Maria Ratu di Weleri Jawa Tengah. Pelayanan berbagi kasih berikutnya Minggu 6 Desember 2020 di Panti Asuhan Berkebutuhan Khusus
Bakti Luhur di Bandung, Jawa Barat. Dan nanti di Natal 2020, OCC akan merayakan Natal di Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah. Sekali lagi, kami atas nama Orphan Care Community OCC berterima kasih atas dukungan dan doa dari semua saudara dan sahabat OCC dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua.